Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini video seperti biasa ya, eksklusif konten. Jadi eksklusif konten, gua akan mereview gear yang sudah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Kali ini ada Squire Jaguar Vintage Modified. Ini buatan Indonesia tahun 2012 nih. Jadi Vintage Modified itu tuning machine-nya Cluson atau model klasik kayak gini nih, dengan warna merah, rosewood fingerboard, maple neck seperti biasa, dan gitar ini sudah laku ke Bang Jali di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi makasih banget untuk Bang Jali nih, jauh-jauh beli gitarnya di Bekasi men, dari Balikpapan Kalimantan Timur ya Bang Adi ya? Iya, siap. Bener gak sih Balikpapan Kalimantan Betul. Timur? Oke, jadi jauh-jauh dari Balikpapan beli gitar di Bekasi. Kita review ya, sekaligus kita kasih tahu nih fungsional dari knob-knob yang ribet ini nih. Jadi biar Bang Jali di Balikpapan tahu fungsinya kayak apa aja nih, oke? Kali ini gue pakai ampli. Ini ampli dipinjemin sama bos sih, bukan ampli gue. Jadi teman-teman jangan nanya, Bang berapa duit? Ini ampli dipinjemin men. Oke, ini ada Fender Blues Junior. Gua todong pakai apa nih, Bang Caca? Ini mic apa nih, Bang? SM57. Kita langsung direct ke mixer dan rekam pakai DAW apa ya? Logic. Oke, Logic. Oke, langsung aja ya. Tanpa banyak basa-basi kita review. Jadi dia ada knob-knobnya nih kayak gini nih. Ini ya, tolong kamera diperhatiin knob-knobnya nih. Jadi kalau kita ke atas nih, knob yang di sini ke atas, fungsional di bawah ini udah nggak berfungsi ya. Jadi yang di atas yang berfungsi hanya ini nih. Apa sih namanya ini? Di? Anu-anuan. Ya, pokoknya yang muter-muter gini doang. Dan muter-muteran beginian ini hanya berfungsi di pick up neck. Ingat ya, jadi dia hanya berfungsi di neck, di bridge-nya enggak. Ini ada volume dan tone di sini, oke? Sound di atas itu suaranya agak-agak mendem-mendem gitulah kalau di atas. Dan kalau di atas berarti yang di bawah ini udah nggak fungsi sama sekali. Di bagian manapun nggak berfungsi. Dan kalau kita pindahin dia ke bawah, yang di atas udah nggak berfungsi. Jadi si switch ini menentukan sound di atas. Untuk dia ke atas ini cuman ini yang dipakai. Kalau ke bawah ini yang dipakai. Oke. Dari atas dulu ya. Ini ada volumenya, ada tone-nya di sini. Yang fungsi adalah pick up neck. Jali kemarin nanyain, Bang, senar yang cocok buat main jazz apa? Ya, kita kasih senar ukuran 0-10. Jadi soundnya agak lebih tebel ya ini ya. Oke, sekarang kita pindah ke bawah ya. Saat kita ke bawah ini ada 3 switch ya. 3 switch seperti ini. Kalau kita turunin semua, mati. Jadi kalau kita turunin semua, fungsionalnya mati. Kalau kita naikin satu yang di sini, yang nyala hanya pick up neck. Jadi kalau kita turunin mati, kalau kita naikin ini yang nyala adalah pick up bridge. Dan fungsi ini adalah treble blade-nya ya. Jadi semacam kayak treble boost. Jadi agak treble kalau kita naikin. Kalau kita turunin. Jadi kalau kita naikin. Ya, benar sekali. Kalau kita naikin itu lebih treble, kalau kita turunin sound normal. Jadi misalnya ini pick up neck, kalau kita naikin dia akan lebih agak treble suaranya. Oke, kita coba dari pick up neck-nya dulu di bagian bawah. Ini volumenya dan tone-nya. Jadi kalau kita ke bawah, fungsional ininya akan berfungsi. Oke. Thank you.
Dan kita kasih treble-nya. Bedakan soundnya. Oke, kalau kita naikin dua-duanya, akan pick up neck sama bridge-nya itu nyala. Oke, jadi ini adalah middle-nya. Middle itu antara neck dan bridge. Kalau kita turunin di bawah ini, berarti secara nggak langsung bridge-nya doang nggak nyala. Dan fungsional dia naik ke atas itu adalah treble, treble boost-nya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk penggunaan dari switch-switch yang super ribet ini, tapi kalau lo udah tahu fungsionalnya sih udah aman aja. Dan buat teman-teman yang mau beli gitar ini nih, penasaran misalnya, wih gila gitarnya asik banget nih, mau beli di mana ya, langsung aja ke Instagram Bang Buong Musik Bekasi untuk beli gitar-gitar kece. Jadi keterangan lengkapnya sekali lagi ada di Instagram Bang Buong Musik Bekasi. Jadi banyak banget teman-teman yang lagi nonton video ini nanya-nanya gitu, Bang, gitarnya harganya berapa? Masih ready apa enggak? Biasanya kalau video ini udah tayang, mungkin ya, misalnya gue lagi review gitar, stoknya udah keburu habis, atau emang lo nontonnya udah seminggu yang akan datang, atau sebulan yang akan datang, jadinya nggak update. Kalau mau update-nya lengkapnya langsung ke Instagram aja, Bang Buong Musik Bekasi. Keterangan lengkapnya ada di situ, dan itu update setiap hari, oke? Okay? Sekarang kita kasih drive dikit ya, gua masih ambil dari ampli, gua naikin gain-nya. Dari pick up neck-nya coba kita ya. Ini middle-nya ya, middle itu antara neck dan bridge-nya. Dan ini bridge-nya, jadi kalau bridge lu tinggal turunin aja tombol di sini. Rasanya kurang treble, naikin si treble boost-nya. Oke, thank you sekali lagi untuk Bang Jali di Kalimantan Timur, Balikpapan, udah order gitar di sini. Thank you banget Bang, jauh-jauh udah belanja gitar di sini. Dan buat teman-teman nih yang mau nanya-nanya seputar gitar ya. Jadi misalnya Bang review mau nanya-nanya tentang apapun seputar gitar, atau review minta direviewin gitar-gitar yang ready stock di Bang Buong Musik Bekasi, boleh banget komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Dan ada satu lagi nih. Kita baru bikin kaos nih, kaos ini nih Bang Buong Musik Bekasi. Bang El, sorry Bang El. Oke, jadi ini ready stock nih buat teman-teman yang mau beli Bang Buong Musik Bekasi. Jadi ini edisi spesial ya. Jadi kita bikin satu bulan satu desain. Kalau lo kalau desain ini udah habis, berarti kita udah nggak produksi lagi. Keren banget kaosnya, dan harganya cuma Rp150.000 doang. Lo bisa dapetin kaos kece ini, anjir, keren banget ya. Gue juga pakai nih. Semua juga pakai nih di sini nih. Depannya di sini begini, Bang Buong Musik Bekasi, belakangnya Asoy. Jadi buat teman-teman yang mau beli kaos, boleh langsung ke Instagram aja, Bang Buong Musik Bekasi. Oke? Thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton, dan bye.
Thank you.